Baby bus. Aduh, di mana semua harta karun di museum? Ada sesuatu di atas lantai. Ayo kita periksa. Wow, ini adalah peta harta karun. Ikuti peta dan kamu akan menemukan semua harta karun museum yang hilang. Kurator Kiki, ayo kita berangkat. Ayo kita ikuti peta untuk mendapatkan kembali harta karun yang hilang. Ini adalah gerbang kode Matrix. Kamu harus meletakkan batu-batu dengan posisi yang benar untuk membukanya. Ayo kita belajar cara memecahkan kode Matrix. Pertama-tama, mari kita periksa bagian atas. Ada warna merah dan biru. Sekarang lihatlah sisi kiri. Kita dapat melihat bentuk bulat dan persegi. Lalu permata merah bulat diletakkan di sini. Ayo temukan permata merah dan masukkan. Pintar sekali! Jenis permata apa yang harus dimasukkan ke dalam titik-titik lainnya? Cobalah! Kamu keren! Kamu telah memecahkan kode ini. Ini adalah kode Matrix baru. Ayo kita lihat cara memecahkan ini. Di sini ada 3 hang yang menghadap ke arah yang berbeda-beda. Lalu, periksa sisi kiri. Ada Kiki dan Momo. Lalu kita harus menemukan Kiki yang menghadap ke arah yang sama dengan Hank. Ayo kita lihat Kiki mana yang berdiri memunggungi kita, sama seperti Hank. Hebat! Ayo kita pecahkan semua kode lainnya. Kamu keren! Kamu telah memecahkan kode ini. Wow, kamu telah menemukan kaca pembesar. Klik kaca pembesar untuk mendapatkan kiat. Kamu keren! Kamu telah memecahkan kode ini. Dorong daun-daun ke samping dan cari tahu apa yang bersinar di baliknya. Wow, kamu telah menemukan tongkat tukang sihir. Ini dia kode Matrix baru lainnya. Ayo kita periksa. Pertama-tama, mari kita periksa bagian atas. Ada 2 arah perpanjangan, vertikal dan horizontal. Lalu, mari kita lihat sisi kiri. Ada bentuk segitiga dan persegi. Jadi, segitiga yang diperpanjang secara vertikal harus diletakkan di sini. Temukan bentuk segitiga yang diperpanjang secara vertikal. Kamu benar. Bentuk apa yang harus dimasukkan ke dalam titik-titik lainnya? Cobalah. Kamu keren! Kamu telah memecahkan kode ini. Kamu keren! Kamu telah memecahkan kode ini. Wow, kamu telah menemukan kaca pembesar. Thank you.
episode ini. Yeay, ini adalah lampu. Ayo kita masukkan ke dalam museum. Hebat, kamu telah menemukan lampu yang kamu dapatkan di museum. Wow, cantik sekali. Kita punya dua angka di bagian atas, 1 dan 2, dan ada permata berbentuk bulat dan persegi di kiri. Jadi, silakan masukkan permata bulat ke titik ini. Ayo kita temukan permata bulat dan masukkan. Selamat, kamu berhasil memecahkan kode ini. Pertama-tama, mari kita periksa bagian atas. Kita punya kentang goreng, pizza, dan es krim. Lalu, lihatlah di sisi kiri. Kita punya cola dan hamburger. Jadi, kita punya cola dan kentang goreng di titik ini. Temukan balok dengan cola dan kentang goreng. Kamu keren! Kamu telah memecahkan kode ini. Wow, kamu telah menemukan kaca pembesar. Kamu keren. Kamu telah memecahkan kode ini. Kamu keren. Kamu telah memecahkan kode ini. Wow, kamu telah menemukan kaca pembesar. Di bagian atas, kita punya tiga jagung yang ditempatkan di sudut yang berbeda-beda. Dan di sisi kiri ada sapu, krayon, dan kincir angin. Jadi di titik ini, tempatkan sapu dengan sudut yang sama dengan jagung. Temukan sapu yang sesuai dan masukkan. Kode ini. Oh hebat, kamu telah mendapatkan wallpaper yang keren. Kamu berhasil memecahkan kode ini. Kode benar, gerbang terbuka. Wow, kamu telah menemukan kaca pembesar.
Sudah benar, gerbang terbuka. Yeay, kamu telah mendapatkan lemari pajangan baru. Ayo kita kembali ke museum dan mengganti yang tua. Selamat, kamu berhasil memecahkan kode ini. Kamu keren, kamu telah memecahkan kode ini. Wow, kamu telah menemukan kaca pembesar. Selamat, kamu berhasil memecahkan kode ini. Wow, kamu telah menemukan kalung misterius. Hebat! Kamu telah menemukan gelang berkilau kalung misterius. Wow, dinding itu terlihat jauh lebih baik. Ini sih